warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fauzan Motor Channel. Dan di kesempatan sore hari ini ya, seperti video cuplikan di awal, ini motor hidupnya susah. Setelah hidup juga berbuat parah. Jadi yang sudah saya kerjakan, sudah saya perhatikan, ada bagian soket-soket, ada bagian soket ECU yang terhubung langsung ke spool. Ini ada yang terbakar tadi. Ini bagian kabel merah leres kuning. Ini tadi terbakar, sudah saya bersihkan, sudah saya ampas, saya rapikan lagi, sudah connect lagi seperti biasanya. Dan injektor juga sudah dibersihkan, tapi penyakitnya belum juga sembuh ya. Motornya masih berbet, berbet parah. Berbetnya di awal, setelah gasnya tinggi, berbetnya hilang. Jadi untuk analisa lebih lanjut, kita cari ke bagian lainnya. Terus di bagian kode mil juga tidak ada menunjukkan kode kerusakan ya. Ini kamera. Tidak ada menunjukkan kode kerusakan sama sekali. Ya, tidak bisa terbaca dari kode mil. Jadi apa saja kerusakannya ini tidak bisa dibaca. Melainkan kita harus mencari kerusakannya sendiri. Harus kita cari dengan teliti. Jadi menurut pengalaman saya, ini setelah sekian lama ya berkecimpung di bagian otomotif, di bagian mekanik roda 2, biasanya motor yang kendalanya seperti ini itu berada pada bagian sensor EOT ya, atau sensor oil temperatur. Jadi kebanyakan kasus ya seperti itu, sensornya tidak mau dipasang. Apabila dilepas sensor, maka hidupnya mudah, berbentnya juga hilang. Nah, yang harus kita coba untuk tahap awal ya, kita harus mencoba melepas bagian soket sensor EOT. Letak sensornya di sini ya. Ini. Nah. Ini coba kita lepas. Oke. Ini sudah kita lepas. Soket sensor EOT sudah kita lepas ya. Terus kita coba hidupkan. Kita coba hidupkan motornya. Oke, setelah kita lepas soket sensor EOT, motor ini dihidupkan cukup gampang ya. Sekali setelah saja motor ini hidup, sekali engkol hidup, berbentnya juga hilang. Jadi untuk mengatasi permasalahan seperti ini, biasanya penyakitnya ada di ECU ya, ada di ECM. ECU-nya sudah tidak ngebaca lagi, tidak terbaca lagi pada bagian sensor EOT. Bukan sensor EOT yang rusak, sensor EOT itu biasanya jarang sekali rusak. Tapi menurut pengalaman itu berada di ECU-nya. Jadi untuk mengganti ECU ini juga lumayan mahal ya. Itu biayanya lumayan mahal. ECU ini juga masih bisa digunakan, masih hidup normal apabila kita carikan solusinya. Jadi untuk solusi agar sensor EOT itu tetap terpasang tapi dia tidak memiliki beban, nah saya menggunakan baut 14 ya. Ini baut 14 yang sudah saya potong. Caranya bagaimana? Saksikan terus ya, lihat terus videonya caranya bagaimana, dimana kita meletakkan baut 14 ini. Lihat terus channelnya, saya akan memperagakan gimana meletakkan baut
ke-14 ini. Oke, siapa tahu nanti motor teman-teman sekalian ada yang mengalami hal seperti ini. Jadi servis ini bisa dilakukan di rumah ya, bisa dilakukan sendiri, tidak perlu dibawa ke bengkel apabila sudah melihat tutorial dari saya ini. Mudah-mudahan motornya normal kembali. Nah, langkah pertama kita lepaskan dulu sensor EOT nya jadi kita lepaskan sensor EOT nya ya. Kita lepaskan sensor EOT. Nah, sensor EOT sudah kita lepaskan, sudah kita copot ya. Lalu kita ganti dengan ini. Kita ganti dengan baut 14 ini. Oke. Bentar, ini kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu. Kalau baut ini kepanjangan, kita harus potong lagi. Ini kepanjangan kayaknya. Jadi kita potong lagi. Oke, kita skip dulu videonya. Saya akan memotong baut ini ya. Nah, ini sudah kita potong ya. Sudah kita samakan dengan panjang drat yang ada di sensor. Kemudian ringnya, ring yang ada di sini kita ambil. Kita ambil, kita masukkan ke sini agar olinya tidak bocor. Ya, langsung kita pasang. Ini tujuannya kalau sensor EOT-nya dilepas, oli akan keluar lewat lubang yang ada di diksel, blok diksel ya. Jadi kalau kita sumbat menggunakan baut 14 ini, maka olinya tidak akan keluar. Oke, sudah masuk. Jangan lupa dikencangkan ya. Dikencangkan sekencang mungkin. Jangan sampai baut ini lepas. Kalau bautnya lepas, olinya bocor ya, bisa ngejim. Nah. Sensor EOT sudah dilepas dan sudah kita ganti menggunakan baut 14. Baut 14 yang kita potong seukuran sensor EOT. Kemudian soket sensor EOT dan sensor EOT yang kita lepas tadi, kita pasangkan lagi. Jadi kita pasangkan lagi seperti ini, tapi kita biarkan di luar. Apabila sensor ini tidak kita pasangkan kembali, maka kode mil akan terus berkedip ya. Akan terus berkedip menunjukkan bahwa ada kerusakan pada sensor EOT. Jadi biar sensor kode milnya tidak berkedip terus, lampunya tetap normal, lampu indikatornya tetap normal. Jadi sensor EOT ini harus dipasangkan lagi seperti ini. Ya. Nanti kita posisikan di mana bagusnya tempat ini, sensor ini. Untuk sementara biarkan dulu seperti ini ya. Jadi kita mencoba apakah cara ini berhasil atau tidak. Kita coba hidupkan motornya. Thank you.
gampang setelah kita lakukan cara ini. Hidup gampang, berbuat di awal juga hilang ya. Jadi seandainya ada teman-teman yang mengalami motor yang seperti ini ya, boleh dicoba cara yang seperti di video saya ini ya. Boleh dicoba. Atau kalau mau bertanya ya silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti saya buka dan saya jawab satu persatu. Mungkin itu saja video dari kami Fauzan Motor Channel dalam kesempatan ini. Sampai ketemu lagi di channel Fauzan Motor di konten-konten selanjutnya, masih di seputaran perbaikan sepeda motor atau di perbaikan motor roda 2. Jadi salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.